Selamat pagi anak-anak. Nah, sekarang kita bertemu kembali dengan pelajaran melukis. Sekarang kita ambil tema dengan judul musim. Musim ada dua, musim panas dan musim penghujan. Nah, sekarang kita yang akan kita gambar adalah musim hujan. Musim hujan bisa menyebabkan beberapa musibah, antara lain banjir dan tanah longsor. Mungkin kalian bisa sebutkan yang lainnya. Nah, sekarang kita berbicara masalah musim hujan yang disebabkan banjir yang disebabkan oleh musim hujan. Maaf ya. Seperti biasanya, siapkan warna coklat. Coklat gelap. Sudah siap? Oke, kita mulai ya. Mula-mula gambar sebuah lingkaran di sebelah kanan. Perhatikan sekali lagi, tarik garis miring, tempel ya. Ya, kalau sudah tarik lagi, lihat, perhatikan pelan-pelan. Tarik lagi ke atas. Nih, kalau sudah bentuk tangannya, lihat, perhatikan ya. Pakai garis sederhana saja, hampir menyerupai lingkaran. Sudah, sama seperti yang sebelah kanan, tarik sebelah kiri. Kalau sudah, perhatikan lagi. Nah, nempel ya. Oke, perhatikan lagi, tarik garis pendek, pelan-pelan. Kalau sudah, bentuk seperti huruf D, pelan-pelan, lihat, pelan-pelan. Nah, bawahnya agak panjang ya. Jadi, kalau sudah, tarik ke atas. Oke, di sebelah kanan sama. Ya, perhatikan pendek saja. Tarik miring lagi ke bawah. Beri lengkungan lagi seperti huruf D. Perhatikan, kita sambung. Nah, sudah. Di garis batas, maaf ini agak lurus. Nah, seperti ini. Kalau sudah di depannya, nah, sama garis lengkung. Oke, kalau sudah, perhatikan lagi ya, kita bentuk garis hampir di tengah lingkaran. Sudah, kita tarik seperti angka 7 di dalamnya. Beri lingkaran kecil di dalamnya. Jangan lupa beri titik di bagian tengah. Oke, gambar hidungnya lengkung, pendek. Di garis di dalamnya pendek. Nah, ini ceritanya menggunakan jas hujan atau mantel. Jangan lupa kita sambung. Nah, biar kelihatan mantelnya. Ini nanti tidak kita pergunakan. Kalau sudah, tarik dua garis ke atas. Satu, dua. Ini payungnya ya. Tarik lagi. Lihat,
Terus ya, dua kali. Oke. Ya, jadi garis lagi di bagian bawah. Tarik lagi garis di tengahnya. Gak panjang dikit ya. Hampir sama. Garis kanan sama kiri, sama panjangnya. Kalau sudah, tarik garis lengkung. Seperti ini, satu, jangan terlalu lengkung ya, agak datar, dua, tiga, empat, lima. Nah, ini gambar air yang menggenang atau becek ya. Kalau sudah, perhatikan lagi. Kita gambar lingkaran dua buah, satu, dua. Perhatikan dulu. Jangan lupa di tengahnya beri juga lingkaran. Kita gambar apa ini? Ada yang bisa nebak? Kalau ada, pintar. Kalau enggak, ini kita beri garis di tengahnya. Ya, gambar mobil ya. Garis lagi, tarik ke atas, lurus, tarik ke kiri, lihat agak miring dikit ya, naik ke atas, miring ke atas, oke, tarik lagi, ya, tarik turun ya, miring, jangan lupa lebih pendek, lihat ya. Tarik garis lengkung, perhatikan. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita tarik garis seperti ini. Oke, kita tarik lagi miring ya. Satu, di atasnya jangan lupa. Beri garis lagi. Kita tutup lagi di tengahnya. Oke, kita gambar oval atau lingkaran oval. Ini lampunya ya. Nah, kita beri garis lagi. Ini bumpernya, bumper mobil. Kita beri lagi lengkung satu, lihat dua, tiga, lihat nempel ya. Nah, seperti ini. Nah, lihat garis lagi, satu di atasnya, lagi belok ke kiri, naik ke atas, belok ke kanan, maaf ya, ini belok lagi ke kanan, kita tarik lagi garis, kita gambar kotak dua kali. Nah, ini gambar gedung ya, yang kelihatan dari jauh. Oke, kita gambar awan sekarang. Garis lengkung besar, dua kali lengkung kecil. Kita tarik ke bawah, perhatikan lengkung kecil lagi. Ya, tarik lagi lebar, dua kali lengkung. Sekarang kita tarik ke atas, lengkung lagi dua kali. Kita beri titik-titik. Nah, ini ujarnya ya. Sedang turun ini di atasnya, jangan lupa, jangan terlalu banyak ya, nanti kotor. Oke, nah seperti ini. Sudah bisa lihat? Coba Pak Rahman sudah beri gambar sket bagaimana cara-cara membuat manusia sama mobil. Coba kalian beri warna ya sayang, di warna sebanyak mungkin ya. Nanti kalau ketemu Pak Rahman akan lihat hasilnya bagaimana. Oke, di lain kesempatan nanti Pak Rahman beri cara memberi warna yang bagus, karena
karena waktunya mepet. Untuk pelajaran hari ini Pak Rahman akhiri sampai hari ini. Di lain waktu kita bisa ketemu lagi dengan pelajaran yang lebih baik lagi. Oke, Pak Rahman akhiri. Selamat malam. Maaf, selamat pagi. Maaf ya saya. Oke.